Sementara itu, 1.000 ulama dan kiai Madura menggelar istighosah mendukung Ganjar Pranowo sebagai presiden 2024. Deklarasi dan doa untuk Ganjar digelar di Ponpes Abu Syamsuddin, Pamekasan, Jawa Timur. Himpunan Lora Madura atau Hilma bersama dengan 1.000 ulama dan kiai Madura mendeklarasikan dukungan kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Deklarasi diadakan di Pondok Pesantren Abu Syamsuddin, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Mereka menggelar istighosah kebangsaan mendoakan Ganjar agar sukses menjadi Presiden Indonesia periode 2024-2029. Ketua Umum Hilma, Kiai Haji Ja'far Shodiq Fauzi menjelaskan, Ganjar merupakan figur pemimpin sederhana dekat dengan alim ulama dan umat Islam. Sosok Pak Ganjar sendiri di mata ulama, sosok Pak Ganjar adalah sosok yang sederhana, namun dia kuat dan dia cinta dan dekat dengan ulama. Buktinya beliau menggandeng Gus Yassin putranya Mbah Maimun, almarhum Mbah Maimun Zubair untuk dijadikan wakil gubernur. Jadi beliau bukan hanya omongan atau bicara, beliau memang dekat dengan para ulama. Oleh karena itu Kiai Madura insya Allah suka dengan beliau. Karena apa? Di Madura itu 60% per 50% adalah alumni almarhum ke Mbah Maimun Zubair Sarah. Ja'far menambahkan, Hilma dan Forum Silaturahmi Ulama dan Kiai Madura telah siap mengawal dan memenangkan Ganjar sebagai Presiden Indonesia.